terjadi di dataran Tiongkok menyulap seluruh kawasan layaknya negeri dongeng. Lapisan salju yang menyelimuti pegunungan seakan menantang wisatawan untuk berpetualang melawan suhu dingin yang menerpa. Seperti inilah pemandangan menakjubkan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Kuangshan saat salju menyulap seluruh kawasan bak negeri dongeng. Lapisan salju menyelimuti pepohonan sejak badai salju menerjang wilayah timur Tiongkok. Badai salju bahkan mengubah jembatan kaca di Taman Nasional Chang Chia Chie seperti sabuk batu giok yang membentang di antara pegunungan. Pemandangan serupa juga tersaji di pegunungan Xue Pao Shan, barat daya wilayah Chongqing. Lapisan salju tebal menutupi kawasan Taman Nasional yang terletak di ketinggian 2.200 meter ini sehingga menciptakan suasana nan menakjubkan. Keindahan alam yang disuguhkan pun seakan menantang wisatawan untuk menjelajahi Taman Nasional di tengah suhu dingin yang menerpa.